Bertanding di Bali International Convention Center di Nusa Dua Bali hari Rabu, ganda putra Indonesia Gresia Poli dan Apriani Rahayu menghadapi ganda Thailand Jongkolpan Pan Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo ini tampil mendominasi untuk menang dua game langsung 21-15 dan 21-12 untuk meraih kemenangan pertama di grup A. Kemenangan juga diraih ganda putra nomor satu dunia, Markus Gedeon dan Kevin Sanjaya. Menghadapi ganda putra peraih medali emas Olimpiade Tokyo, Li Yang dan Wang Chilin, Markus dan Kevin menang lewat pertarungan ketat 23-21 dan 21-19. Sementara itu ganda putra Indonesia lainnya Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Rambitan yang berada di grup B gagal mengatasi unggulan kedua asal Jepang Takura Hoki dan Yugo Kobayashi. Pram dan Yere menyerah 14-21 dan 19-21. Di nomor ganda campuran, pasangan Praven Jordan dan Melati Oktavianti juga harus menelan kekalahan di laga pertama grup. Praven dan Melati menyerah dari unggulan pertama asal Thailand Dechapol Povaran Okroh dan Sapsire Teartan Anacai di laga tiga game 14-21, 21-10, dan 11-21.